Oke, Bray, lanjut lagi nih terbang ke ujung Balikpapan Berau sama Kapten Banu Yudoko. The senior kapten. Udah berapa tahun di sini, Bray? 17. 17 tahun Bray di sini, Bray. Masih lanjut ya, Bray? Eh? Masih semangat ya, Bray? Anda tanya. Yaudah, Bray, ayo kita terbang dulu. Papa Kilo 5, Papa Kilo, Boeing 738, JT679. Sama kita mau di langit-langit. Blast trim. Sport takeoff checklist complete. Final area clear. Clear. Clear line up ya, Kep. Tinggal KB. Marek. Captain cabin ready. Oke, Mas. Sekali ya. What in an takeoff station. Monitor 679 at line up ready. Monitor 679 after the battle, follow seat clear for takeoff. Follow seat clear for takeoff, monitor 679. Clear for takeoff, Kip. Ready, Kip? Yeah. Stack of trash. I can fly, I can
sini. Kenapa? Olahraga siang nih. Tentang sebuah nama, kata orang Udin nama kampungan. Jadi lagu enak juga didengar, kalau enggak percaya cuma dengan seksama. Udin yang pertama, namanya Awal Udin. Udin yang suka di kamar, namanya Kamarudin. Udin yang hidup di jalanan, namanya Jalaludin. Udin pengembala, namanya Sapi Udin. Udin, Udin, namamu norak tapi terkenal. Udin, Udin, walaupun norak banyak yang suka. Udin yang pertama, namanya Awaludin. Aduh, aduh.
Oke, Bray. Thank you.
Oke, Bray. Last leg kita ke Berau. Kapten yang terbang sekarang. Gue udah dua kali tadi, oke. Mari kita terbang. Oke, kondisi line up. Sukseli. TSRA. Board take off. Checklist. Flaps. Stabilize the trim. 5, 6, 2. Board take off checklist complete. Except cabin new. Line up, final clear, clear. All clear. I can fly.
kontrol. Minimums. Okay. Level 5, flat 5. Oh yeah. Udah landing di Merau, Bandar Udara Kalimarau. Apa yang kita disini? Apa ini ya? Balik Captain Ono, saya bisa memproses. Makasih. Oh, mau nyari lagu Udin kayaknya? Iya. Udin yang pertama, itulah opanya. Yaudah, bray. Kita prepare dulu, prepare ya. Beres-beres. Gobet, bray, dari pagi gue part landing. Udah lama gak part landing. Oke, okay. Kita ke hotel sama kita mau di langit-langit Kalimarau, Berau. Makasih mama. Makasih mas. Part landing. Udah pada loyo ya? Semangat dong. Di Berau nih, bray. Udah sepi. Udah sore, udah mau tutup. Yuk, kita ke hotel, bray. Ini aku anak gaul kalau belum foto di Bandara Kalimarau. Anjay, mantep banget. Mana lagi, mana lagi? Mantep nih, bray, kata-katanya nih. Oh, ini. Anak muda. Anak muda TikTokers mending foto di bandara gratis. Gak perlu bayar 80k. Emang gimana foto bayar 80k? Ada-ada aja ya? Yaudah, kuih. Makasih ya. Dadah. Anang dai dai. Kita naik dulu. Kemon. Sopirnya mana? Kemon. Bro.
ITB aja, ITMB. Ya. Bukit Asam apa ini? Indomega. Kropon, Kropon kali ini. Kropon. Oh. Bukan ITB, bukan ITB, sama ya. Kapal, Bray. Wih, gak buburit disini, gak buburit. Ada kapal, norak, norak. Udah lama gak ngeliat kapal. Ada kapal, Bray. Wih, banyak jajanan disini ya, Bang, ya. Ini udah kotanya, Bang. Iya. Ada kapal, ada kapal. Iya, seger deh. Gitu lah orang bosnya. Ini hotelnya, Bray. HDI Hotel Derawan. Indah sekali. Yo, ay. Yuk lah. Suka lagi, Bray. Next shot yang sama lagi. Oke, Bray, pagi, Bray. Ini lagi di Berau. Hari ini 3 landing. Berau, Balikpapan, Jogja, Balikpapan. Terus pulang jadi penumpang lagi. Yaudah, gue lagi sakit perut, Bray. Ikutin aja ya. Oke, sampai ketemu di langit lagi. In the wake of dawn, I see you shine. When I feel that heartbeat, heartbeat, I fly so much higher. Fly so much higher.
Checklist flaps. Green light stabilizer trim. Lego checklist complete. All set. Standby clearance. Gelap nih, gelap. Oh, gelap banget sedikit. Ya, itu kayak kapal-kapalan ngangkut batu bara semua gitu. Yang itu. Yang itu ya. Gundukan-gundukan. Mama ya, kita ke Jogja nih, New York, New York. Oh, bunyi pesawatnya gitu. Digas dulu ya. Ayo digas aja. Iya, enggak jalan-jalan. Oh, lama nih. ATR lu gitu. ATR. Itu pasar di situ dulu. Itu pasar. Kecilnya ATR ya, lebih kecil ya. Jadi ATR kan. Itu jika bakal saya kembali saya. Itu kasar. Karena depannya kasa, pesawat kecil. Waiting. Thousand people.
Auto landing gear up and off flaps. Alright, check this complete. Jumpa lagi deh, bray. Yo, ini konten kisi-kisi. Gila kan? Nah, gue sedang sekarang lagi menjelajah di ketinggian 36.000 kaki atau sama dengan 10.972 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang mau bahas apa nih? Mau bahas apa nih, Bang? Kita mau bahas yang namanya gasnya pesawat. Ini dia. Kan dari kemarin pada nanyain tuh, Bang, gasnya pesawat yang mana sih, Bang? Nah, ini dia namanya. Ini namanya thrust lever, Bro. Gitu. Nah, thrust lever ini ada di tempat yang namanya control stand. Control stand-nya ada macam-macam. Ada flaps, stabilizer trim, step trim cutout, ada parking brake, ada speed brake. Nah, ini thrust lever nih. Nah, yang atas namanya forward thrust lever. Yang ini namanya reverse thrust lever. Yang ini namanya engine start lever. Nah, kita fokus ke thrust lever dan engine-nya, Bang. Bang, kok bisa, Bang, itu bergerak sendiri? Iya, karena di pesawat kita nih canggih, Bray. Ini magic stick nih bisa bergerak sendiri. Nah, dengan nyalain auto throttle arm-nya nih. Nyalain nih, Bray. Nah, terus kok bisa bergerak sendiri? Apa tuh, Bang, yang gerakin? Nah, ada namanya electronic engine control, Bray. Nah, electronic engine control atau EEC itu dia yang sebagai otaknya engine untuk menggerakkan thrust levernya inilah sedemikian rupa sehingga ya dia mengatur lah pokoknya semuanya. EEC itu lo lihat dari mana, Bang? Ada juga nih dari sini juga. Oh, EEC kan engine EEC gitu, Bray. Nah, terus lihat indication-nya di mana tuh, Bang, kalau thrust lever? Nah, untuk thrust lever sendiri ini dia kan ada engine indication-nya nih. Nah, kita lihat di display unit namanya. Ini ada upper display unit, ada lower display unit. Nah, jadi di engine indication-nya itu ada dua, Bray. Ada primary indications, ada secondary indication. Secondary indications. Ntar gue di ini lagi. Jadi primary indication itu terdiri dari apa? Dari N1 dan EGT. EGT atau exhaust gas temperature. Jadi ini temperaturnya nih, Bray. Wow. Panas ya, panas. Nah, untuk secondary engine-nya sendiri, yang mana, Bang? Yang ini, kita pencet nih, cip, keluar deh kan. Ada N2, ada fuel flow, ada oil press, ada oil temp, ada oil quantity, ada engine vibration. Nah, bisa juga dibikin kayak gini, Bray. Kalau ini namanya normal display nih, normal display format. Ada juga kayak gini, cip. Nah, ini namanya compact display format, Bray. Yoi, gak? Mantep ya? Canggih kan pesawatnya, Bray? Ini dia 737-800 bag. Papa kilo 5, papa kilo. Ya, kita lagi di ketinggian 36.000 kaki. Semoga menjawab pertanyaan tentang auto throttle. Ya, sebutannya auto throttle atau thrust lever, ya kan? Oke deh, mari kita terbang lagi. Oh, hi. Bray, tapan, Bray, ketinggalan, Bray. Nah, ini nih, gue lupa ngasih tahu. Nah, thrust lever ini, informasi tambahannya adalah ini reverse thrustnya, ini nggak bisa dideploy kalau forward thrust levernya nggak di idle position, Bray. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya reverse thrustnya udah dideploy, nah, forward thrust levernya nggak bisa dimajuin karena udah tertahan sama reverse thrustnya gitu, Bray. Nah, engine start lever ini gunanya yang ngasih jalan ke fuel, Bray, buat masuk ke engine. Jadi misalnya kita di cut off, ya fuelnya di stop gitu. Nah, kalau misalnya di idle, dia di ignition systemnya bekerja. Nah, yang gerakin yang mana? Yang tadi, EEC tadi. Nah, EEC-nya nyuruh, woi, masukin fuel ke engine gitu. Makanya dia di idle nih. Gitu, kalau di cut off ya dimatiin, makanya ini matiinnya nanti kan set di cut off, di shutdown. Oke, Bray, set, kelupaan tadi, maaf, masih 36.000. Mari kita terbang.
crawl around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. Alhamdulillah.
straight to. At 9, right 2. 500. At 8, right 2, reaching 400. Minimums, 300. Okay. 200. Alhamdulillah udah landing di Yogyakarta. Tadi kita sudah ngobrol tentang gasnya pesawat, Bray. Semoga bermanfaat buat kalian. Ini kita masih lanjut tapi, Bray. Balikpapan lagi. Nanti Sakura dari sana. Oke deh. Mari kita terbang. Sama kita mudik langit-langit.
ikutin semuanya bareng Captain Bandu. Bentar. Rek. Masih. Lagi udah ngikutin 2 hari bareng Captain Bandu. Udah balik papan, nanti kita pulang nih. Pulang tapi naik batik, bray. Jadi penumpang. Udah, gitu aja pokoknya. Yang penting kita pulang ya, Gabe. Pulang. Sehat. Sehat semuanya. Jaga kesehatan. Jangan sampai sakit karena lagi rawan semuanya, bray. Yaudah. Thank you semuanya. Have a nice day. God bless you, kata Captain. Have a nice day semuanya. Sampai ketemu di langit-langit. Dadah.